adalah tak ada langsung gementar pun. Nak gementar pasal apa? Bukannya kita nak buat kesalahan ke ataupun buat benda yang tak betul kan? So tak ada langsung. Macam pesaing-pesaing yang lain, mungkin pesaing-pesaing tu it's a democracy, everybody has the right untuk bertanding. Mereka rasa mereka ada benda yang boleh offer, kita tak tahulah kan. Jadi siapalah saya nak soal kenapa kau nak bertanding kat sini. Macam dia orang soal saya juga, kenapa saya bertanding kat sini kan. Kalau saya menang, alhamdulillah, amin. Kalau saya menang, yes. Kalau saya menang, apa yang nak buat? Dekat kawasan ni. Oh, banyak benda, bukan saja untuk kawasan ni. You kena faham perbezaan antara ADUN dengan MP ya. Di KL memang tak ada ADUN lah, jadi MP kena buat semua. Tetapi sebagai member of parliament, seseorang yang menjadi wakil rakyat, mereka perlu bersuara untuk bukan saja untuk kawasan mereka, tetapi juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Isu-isu yang kita rasa di dalam kerajaan adalah tidak diambil tahulah oleh mereka, dan tidak ada orang yang bersuara tentang isu-isu ini. Ya, seperti macam isu sensitif ke apa ke, sepatutnya wakil rakyat kena bersuara lah untuk rakyat. Sebab saya lokal, saya duduk dekat sini dalam kawasan ni, saya tidak percaya wakil rakyat yang duduk 100 batu daripada tempat yang dia wakili ya. Dan adalah lebih senang untuk saya serve the people here. Itu nombor satu. Nombor dua, kerana pasal saya dah study kawasan ini, komposisi rakyat yang ada di dalam kawasan Batu. Dan saya percaya apa yang saya cuba membawa ke parlimen, seperti pengasingan kerajaan dengan agama, itu adalah satu isu yang saya rasa amat penting disuarakan oleh wakil rakyat, kerana saya tengok ramai orang politik menggunakan agama Islam sebagai dia punya political tool lah. Mengatakan mereka lah yang kononnya defenders of Islam, tapi sebenarnya bukannya dia defenders of Islam, dia orang defender of their own pocket . Patutnya anak-anak muda kena ingat lah, ini negara ni, kita orang ni ada tua-tua ni dah akan matilah. Negara ni sebenarnya kamu orang punya untuk anak-anak muda ni. Jadi jangan fikir, oh aku tak nak ambil tahulah, tak ada kena-mena dengan aku. Apa yang terjadi di dalam politik mesti ada kena-mengena dengan kamu. Tengok orang muda, masa depan kamu lah. Negara ini adalah hak milik kita. Kita kena ambil balik kuasa tu di tangan rakyat. Jangan serahkan kepada orang-orang kayangan ni. Dan jangan takut untuk menyoal sesuatu yang rasa tak puas hati. Keluar undi. Mesti keluar. Jangan tak undi. Jangan fikir ini benda semua ni tak ada kena mengena dengan aku. Setiap apa yang kamu bergerak keluar daripada rumah, tak keluar pun, elektrik ni semua kena mengena dengan politik. So you kena keluar. Macam mana pun, you kena pilih orang yang you rasa bertanggungjawab, yang bersih, yang ada credibility, yang ada integrity. Okay, jangan tengok parti logo. Okay, you tengok orang itu. Kalau adakah dia seorang bagus, yang jujur, yang ikhlas. Tapi jangan dia pandai janji je. Okay, kalau dia janji je 5 tahun dia tak buat kerja, kau tendang dia balik.